Halo Brisia, bisa di dalam mobil. Brisia, pakai dulu hand sanitizer ya. Oke. Sudah siap ya, kita berangkat. Back to Brisia Diary. Hari ini tuh hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Hari ini tuh Brisia nervous banget soalnya besok Brisia mau tatap muka ke sekolah. Brisia tuh mixed feeling soalnya Brisia excited mau ketemu teman-teman dan guru-guru, tapi takut juga karena udah hampir sampai 2 tahun Brisia nggak tatap muka ke sekolah. Kita kan semua online school di rumah hampir sampai 2 tahun ini. Teman-teman, apa aja yang Brisia siapin buat besok sekolah? Brisia siapin sepatu, kaos kaki, seragam, masker, kalung hand sanitizer, botol minum, tas sudah ada, peralatan tulis sama buku-buku. Ada termometer buat ngecek suhu besok pagi sebelum sekolah. Wah, nah yang nggak boleh lupa adalah besok harus prokes pakai masker. Terus bawa juga ini kalung hand sanitizer. Dan bisa tuh bawa apa aja yang wajib kata sekolah coba. Nah, dari sekolah ada standar yang harus dibawa anak-anak. Coba kasih lihat apa aja yang dikasih diminta sekolah untuk bawa. Oke. Yaitu yang harus dibawa adalah si cadangan masker. Coba kasih lihat cadangan masker. Bisa bawa cadangan masker ya. Terus bawa tisu kering, coba dibuka. Bisa bawa tisu kering ya, dan tisu basah. Nggak lupa bawa hand sanitizer nih, double nih. Yang di tas juga bisa bawa hand sanitizer. Dan bisa juga udah siapin yang dikalungin besok ya. Sekarang Brisia bobo dulu. Sekarang Brisia mau tidur dulu. Terima kasih teman-teman. Sampai besok, bye! Gimana? Segar Brisia? Udah mandi? Segar. Udah siap? Sudah. Yuk kita pakai seragamnya. Good morning, Brisia udah beres mandi. Sekarang Brisia mau pakai sepatu. Yuk, pakai sepatunya. Brisia sudah pakai sepatunya teman-teman. Teman-teman, Brisia mau sarapan dulu karena kata miss-miss di sekolah harus sarapan dulu. Brisia sudah prepare kalung hand sanitizer sama masker. Yuk kita sarapan. Sekarang Brisia mau sarapan. Hari ini Brisia sarapannya ada cane, ada telur, terus ada susu, sama nggak lupa ada vitamin. Selamat sarapan Brisia. Brisia nggak lupa minum vitamin. Sekarang mami mau suhu Brisia. Oke, aman ya.
Tape check bagian leher. 36. Oke, hari ini Brisha sehat. Sudah siap buat sekolah. Brisha, Mami mau cek dulu dong kalung hand sanitizer Brisha. Gimana semprotnya? Oke, udah siap ya. Masa gak bisa? Yuk. Tasnya dibuka dulu sayang. Oke. Nah, jadi prosedurnya dari sekolah, Brisha harus tetap pakai masker selama perjalanan dari rumah sampai sekolah. Nggak boleh dibuka lagi ya, sampai pulang nanti. Iya. Oke, sekarang Brisha, Mami udah siapin ada air purifier sama ada hand sanitizer. Oke, udah siap ya, Brisha? Iya, udah. Halo, Brisha. Brisha dalam mobil. Brisha, pakai dulu hand sanitizer-nya. Oke. Sudah siap ya? Kita berangkat. Halo, Brisha. Gimana perasaan Brisha hari ini? Brisha tuh happy, tapi nervous. Nervous, karena ini pertama kali ya setelah lama. Oke, bisa menikmati perjalanan ke sekolah hari ini. Ya? Iya. Teman-teman, perjalanan itu bisa dibilang sangat-sangat lancar. Yang zaman dulu, kalau lewat jalan ini tuh super macet. Lewat pasar, ini tuh benar-benar kosong, mungkin karena beda jam juga dan karena memang masih PJJ, jadi emang jalanannya lancar banget. Brisha, udah deket nih sama sekolah. Iya. Gimana nih? Deg-degan ya? Jadi intinya perjalanan itu super lancar banget. Mungkin total ya cuma butuh waktu 15 menit aja kali ya sampai sekolah. Kalau perjalanan seperti ini ya agak ngebut. Satu belokan sudah mau sampai ke sekolah. Ini kita udah sampai ke sekolah. Kita mau lihat ya seperti apa sih. Sekarang lihat nih, udah ada batas-batas seperti ini. Tuh, udah ada miss mau ngesuhu Brisha. Tuh, udah siap ini Brisha. Nah, kayak gini nih. Jangan lupa menyapa ya, Ci. Oke, setelah anak turun, dites masuk, ibunya langsung jalan. Oh, oke deh, selancar itu, pengaturannya lancar banget. Itu dikasih ini adalah kartu penjemputan, jadi nanti katanya pas penjemputan kasih lihat ini ke satpam, nanti akan pakai speaker untuk panggil anaknya keluar. Kita lihat nanti pas jemput Brisha. Nah, udah waktunya untuk jemput Brisha di sekolah. Karena Brisha gak akan ada waktu istirahat perjalanan, makanya Mami siapin bekal buat Brisha di jalan. Setelah nanti bersihin tangan, bisa makan bekal break sampai rumah karena harus cepet-cepet mandi. Yuk kita jemput Brisha ke sekolah. Nah, ini adalah posisi mau jemput Brisha. Waktu penjemputan sebenarnya jam 9.45, ini tuh jam 9.41. Sejauh ini untuk daerah sini sih jalanannya lancar. Penjemputan kayaknya di dalam lapangannya lebih banyak mobil. Thank you.
posisi penjemputan itu lebih padat. Kayaknya udah banyak yang sampai lebih awal. Sekarang jam 9.43. Jadi posisi jemput ini seperti ini nih, lebih padat. Dari sana nomor berapa? F06 ya? Iya. Masih lihat kartu penjemputannya ke pas security. Didata sama guru buat dipanggil. Lumayan nih padat, cuman cukup teratur. Nah ini dia, Brisha udah keluar. Yeay, Brisha udah keluar. Cici, senang? Senang. Senang banget? Tuh langsung tangannya udah. Buat nomor telepon. Wow. Sekarang Brisha menuju rumah. Nih, Brisha mami udah bawain bekal. Brisha boleh makan bekal. Mami siapin bekal karena nanti Brisha nyampe rumah kan harus mandi. Jadi bisa mami siapin dulu perbekalan. Yang pinter ya bersihin tangannya. Tisunya ada? Oke, okay, bisa boleh ngemil nih sampai rumah langsung mandi. Tangan udah bersih ya? Sudah. Senangnya. Gimana rasanya sekolah? Senang. Senang. Sekarang nyampe rumah harus langsung mandi, keramas, ganti baju. Kita langsung masuk lagi ke online school. Are you happy? Hari ini ada sama teman-teman siapa aja? Philbert, Maxius, Jasya, sama Joanna. Joanna, nanti next week ada Liel and Aldrick. Oke. Okay. Are you happy? Happy. Very happy. Happy. Senang ya? Pengalaman baru di masa pandemi, pertama kali PTMT, pertemuan tatap muka terbatas. Jadi cuma sebentar, anaknya sedikit dan masih lanjut PJJ. Pembelajaran jarak jauhnya masih tetap jalan. Ya? Lapar enggak? Yuk, selamat makan. Akhirnya Brisha udah mau sampai rumah nih. Karena rada agak-agak macet sedikit, sekarang udah jam 10.16, nyampe harus ngebut langsung mandi. Oke, okay, Brisha? Oke. Oke? Oke. Ya, kelas dulu dong. Oke. Okay. Akhirnya bisa sampai. Ayo, sayang. Cepet, mandi. Yuk, awas botolnya kebanting. Kasih tasnya ke dalam. Okay. Ya. Nah, Brisha udah mandi. Sekarang Brisha langsung masuk online school lagi. Terus lagi panggil. Ada tahu rumahku di mana? Brisha. Udah jawab, Kak. Kayaknya Brisha lagi FK. Iya. Udah siap lagi untuk online class. Hari ini happy banget ya, Bris. Teman-teman, Brisha senang banget bisa offline school. Sama sekarang mau online school. Terima kasih teman-teman udah nemenin Brisha offline school. Bye-bye, don't forget to like and subscribe. Bye.